Hai guys, sebelum mulai, marilah mensubscribe channel Asjo SD biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Asjo SD. Terima kasih. Terus, abis kita jalan lagi, kita istirahat lagi. Nah, abis istirahat lagi, itu tuh, apa ya, teman gue tuh bilang, "Mas, orangnya ngejar kita nggak?" Dia bilang gitu. Jadi orangnya yang besar, berbadan hitam, matanya merah tuh, lagi ngejar kita nggak gitu. Terus masnya bilang, "Oh nggak mas, dia lagi duduk di pos 3 tetapi liatin kita." Dia bilang gitu bro. Nah otomatis abis itu kan gue tetap ketakutan ya, karena udah maghrib. Terus kita lanjut jalan lagi, terus kita istirahat. Nah baru sebentar kita istirahat, terus masnya bilang gini, "Ayo mas cepet mas, itu orang yang besar ya itu lagi ngejar kita." Otomatis gue panik kan bro, gue panik. Loh gue bisa ngejar, gue kan juga takut, karena gue adalah rombongan barisan terakhir, atau bisa bilang rombongan terakhir dalam sebuah pendakian. Gue langsung bablas, langsung munggah weh. Jadi gue naik langsung aja. Jadi yang rasa capeknya tuh langsung tiba-tiba hilang, karena rasa ketakutannya tuh lebih besar daripada rasa capeknya bro. Nah gue langsung naik terus. Akhirnya gue ketemu sama pendaki asal Tegal tuh 8 orang. Gue itu udah jam 6, gue istirahat bareng 8 pendaki itu. Habis itu 8 pendaki itu sedang ngelawak, bisa dibilang ya sedang bergurau lah. Jadi kan otomatis gue sama dua teman gue sama masnya yang aneh itu lagi duduk. Nah setelah kita lama bersirat, kita bergurau, kita sana kemari, kita ketawa, habis itu kita lanjut perjalanan. Gue sama teman-teman gue enggak kepikiran sama masnya itu, jadi udah blank, jadi gue enggak mikir lagi masnya itu. Tapi entah sampai di perjalanan gue langsung ingat masnya. Oh iya, itu masnya yang aneh itu di mana ya? Otomatis gue langsung berjalan agak cepat menuju depan. Itu di depan barisan tuh gak ada masnya. Terus gue memperlebar langkah, terus gue lihat ke belakang. Gue jadi sweeper di paling belakang. Itu juga gak ada masnya. Gila gak? Lo bayangin, masnya tuh gak ada bro. Jadi sejak gimana ya? Masnya tuh nemenin kita bertiga jalan sampai kita menemukan rombongan lebih banyak. Abis itu kita kumpul bersama rombongan yang lebih banyak. Masnya hilang bro, aneh kan? Itu pukul 6 sore dan harusnya kita sampai di puncak tuh jam 6, kalau gak setengah 6 kita sampai ke puncak setengah 7, bahkan jam 7 kurang seperempat itu kita sampai puncak. Dan gue pun takut banget, dan sampai di puncak kita bikin tenda, terus gue cerita sama teman-teman gue, sama dua teman gue, dan teman gue yang cerewet banget sama masnya itu dia juga kaget. Oh iya masnya di mana gitu. Padahal teman gue yang suka cerita sama masnya itu malah cerita tentang orang yang besar hitam bermata merah. Gue tuh sebenarnya enggak kepikiran sama orang yang besar, tapi gue kepikiran sama masnya itu. Gila gak? Gue creepy banget. Dan sunrise-nya kemudian besok sunrise, gue ingin temui masnya itu, masnya yang rombongan banyak itu. Gue mau tanyain, gue tuh saat kumpul bareng rombongannya dia, itu gue orang berapa? Kalau sampai masnya bilang orang tiga, berarti boom 100% dia bukan manusia bro. Masnya yang aneh itu bukan manusia, karena kita gabung ke rombongannya masnya itu orang empat, sama satunya tuh masnya yang agak aneh. Tapi sayang gue gak ketemu sama mas-mas yang rombongannya banyak itu bro, jadi gue belum bisa mengungkit apakah itu pendaki beneran apa enggak. Dan juga peristiwa itu bukan dirasakan di perahu juga, itu banyak di Merbabu, di Lawu, bahkan di Subing itu juga banyak. Dan para pendaki itu menyebut adalah pendaki goib atau enggak pendaki abal-abal. Gue creepy banget. Dan buat lo, buat kalian para pendaki, gue saranin mendakilah pada pagi kalau enggak siang, jangan sore maupun malam. Dan konon katanya ibu-ibu yang penjual di warung di Gunung Perahu itu bilang kalau pendaki dan bisa dibilang gini ya, pendaki di luar Jawa Tengah sama Jawa Timur, bisa dibilang orang Jawa Barat atau orang Sunda, Bandung, Bogor, ke Jakarta, itu gak boleh naik sore sama malam. Katanya sih malapetaka, bisa bikin malapetaka bro. Gue juga gak tahu, sebenarnya sih gue juga gak tahu ya bro. Dan gue emang tekanin lagi buat kalian para pendaki, terutama para pendaki pemula, untuk mendakilah pada pagi kalau gak siang, jangan sore atau malam. Ya itu bisa dibilang pertama kita susah untuk melihat jalur sebuah trek pendakian, kita susah karena malam hari atau sore hari, dan kita pun juga bisa dibilang akan merasakan hal-hal yang aneh, hal-hal yang tidak kita inginkan lah. Jadi so buat kalian
mendakilah pada pagi kalau gak siang hari. Oke, itulah tips sedikit dari gue, dan itu adalah cerita gue. Semoga cerita gue ini bisa buat bekal kalian saat mendaki. Jadi kalian sudah belajar dari cerita saya atau belajar dari pengalaman saya, bro. Jadi semoga video ini bermanfaat buat kalian para pendaki yang baru, yang berpemula ataupun sudah pro. Semoga video ini bermanfaat buat kalian ya. Dan jangan lupa video ini di like, channel gue di subscribe biar gue bisa tambah ke reflagi untuk membuat sebuah video lagi. Gue Ahmad Satria, SD.